selamat malam. Apa kabar ayah, bunda, serta keluarga tercinta? Jumpa lagi dalam acara vlog. Apa kata dokter untuk edisi malam hari ini? Ya, senang sekali saya Ellen Pratiwi kembali hadir untuk Anda membahas tema-tema tentang kesehatan wanita dan juga kesehatan anak-anak. Khusus malam hari ini kita akan membahas tentang kesehatan wanita dengan tema vaksin pada ibu hamil. Nah, untuk acara Plong Apa Kata Dokter edisi malam hari ini merupakan persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer, juga didukung oleh Butik Rasida Alam. Baik, saya Ellen Pratiwi malam hari ini sudah bersama narasumber kita yaitu Dr. Ernawati Darmawan SPUG Konsultan yang akan membahas tentang tema vaksin pada ibu hamil. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih minggu-minggu sudah berkenan hadir ke studio TVRI Pro 2 ya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol tentang tentunya kesehatan pada ibu hamil ya, tetapi lebih fokus kepada vaksin pada ibu hamil. Nah, nanti kita juga ingatkan buat bunda-bunda atau juga calon bunda, barangkali pernah dengar-dengar atau googling-googling gitu ya dokter ya, iya. Vaksin pada ibu hamil boleh nggak sih gitu ya, atau apa nanti manfaat dan juga mungkin ada yang dikhawatirkan. Barangkali silakan bunda-bunda atau calon bunda bisa menghubungi kami di 031-5678-216. Sekali lagi 031-5678-216. Kami akan bersama Anda sampai dengan jam 9 malam nanti. Baik dokter, kita mulai saja bincang-bincang kita malam hari ini. Dokter Erna ya, untuk ibu hamil ini kan kondisinya sangat istimewa ya. Jadi bawaannya juga mungkin setiap ibu akan merasakan hal yang berbeda, kemudian juga ada fase-fase yang mungkin kurang nyaman, ada juga yang nyaman. Nah, ini beberapa hal di dalam tema kita ini kan perlu diberikan vaksin ya. Itu alasan pertamanya kenapa, atau juga mungkin dokter bisa menjelaskan kenapa ibu-ibu hamil kok masih diperlukan diberikan vaksin. Ada kondisi-kondisi khusus kah pada ibu hamil itu ya sehingga diperlukan vaksin tersebut? Ya, terima kasih Mbak Ellen. Jadi sebelum saya membahas itu, saya mau ini, vaksin itu apa sih sebenarnya? Betul. Jadi vaksin adalah suatu usaha untuk memberikan kekebalan kepada seseorang dengan memasukkan bakteri atau virus, kadang virus hidup atau virus yang sudah dilemahkan, atau zat yang untuk merangsang kekebalan tubuh seseorang untuk membuat suatu imunitas atau kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, ada penyakit-penyakit yang pada saat kehamilan itu rawan ditularkan kepada bayinya pada saat hamil ataupun mungkin pada saat menyusui. Dan selama kehamilan sendiri terjadi perubahan kekebalan pada ibu. Karena perubahan, namanya perubahan yang normal pada kehamilan sendiri menyebabkan daya tahan tubuh ibu itu berubah untuk menyesuaikan untuk menerima bayinya. Nah, karena daya tahan tubuh yang berubah ini, ibu itu rentan terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga perlu diberikan tambahan kekebalan mungkin selama kehamilannya. Ada beberapa vaksin nanti yang akan kita bahas yang dianjurkan untuk diberikan pada saat hamil, dan ada juga yang justru tidak boleh dikasih pada waktu kehamilan. Oh, begitu. Ya. Jadi itu berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter? Harus berkonsultasi dengan dokter, mm-hmm. karena ada beberapa rekomendasi vaksin apa yang harusnya dilakukan dan vaksin yang nggak boleh diberikan pada ibu hamil. Mm-hmm. Gitu. Nah, kondisi ibu hamil yang seperti apa yang lolos untuk diberikan vaksin atau juga sangat perlu diberikan vaksin ini, dokter? Jadi ada vaksin yang dianjurkan pada saat kehamilan, mm-hmm. Yaitu misalnya contohnya adalah vaksin tetanus toksoid, vaksin TDP, misalnya tetanus, difteri, dan pertusis. Jadi pada saat hamil, kemudian nanti persalinan, pada instrumentasi pada saat persalinan, pada saat proses persalinan bisa resiko terjadi infeksi tetanus. Jadi ibu harus diberikan kekebalan. Selain itu, karena saya bilang tadi kekebalan ibu pada saat hamil itu kan berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi kehamilannya, sehingga dia rentan tertular penyakit misalnya pertusis, batuk lama yang nggak sembuh-sembuh pada ibu hamil, kemudian penyakit menular lain, dan itu juga rentan ditularkan nanti pada bayinya sesudah lahir. Sehingga seperti TDAP atau kalau di ini ada yang bilang TDAP atau TDP, itu tetanus, difteri, dan pertusis itu sebaiknya diberikan setiap hamil satu kali.
Jadi setiap kali hamil, misalnya tiga kali hamil juga tiga kali, karena dia lifetime-nya itu cuma pendek, sehingga pada saat kehamilan diberikan, nanti sesudah itu kehamilan berikutnya harus diulang lagi. Itu berapapun jarak kehamilannya ya, kan mungkin bervariasi ya, betul, ya. Betul. Ada yang dekat, ada yang kadang jauh. Gitu. Ya. Kenapa seperti itu juga Mbak Ellen? Karena vaksin TDAP tadi, selain dia melindungi ibunya terhadap pertusis, nanti vaksin itu juga akan ditransfer ke bayinya, sehingga bayi mempunyai kekebalan perlindungan juga, ya? Kekebalan juga, tetapi kekebalan itu juga jangka tidak terlalu lama, sehingga bayi sesudah lahir tetap harus divaksin. Tetapi paling tidak sesudah dia lahir dia mendapatkan turunan dari ibunya kalau ibunya sudah divaksinkan TDAP itu. Dan itu harus terekam jelas dalam rekam medik ya, maksudnya betul. Supaya nanti misalnya ibu ini pindah ke dokter yang lain atau dia mengetahui tidak diulang. Ya, TDAP hanya diberikan satu kali selama selama kehamilan. Dan idealnya diberikan pada saat hamil. Kalau si ibu ini belum melakukan, mungkin pada saat sesudah persalinan langsung bisa diberikan. Tetapi kalau diberikan sesudah persalinan, efeknya hanya untuk ibu. Dia tidak mengimunisasi bayinya juga. Jadi idealnya diberikan pada saat dia hamil. Terutamanya usia kehamilan 27 sampai 36 minggu. Jadi masuk trimester ketiga. Jadi dia masuk mau 7 bulan sampai mau 9 bulan. Kalau diberikan maka ibunya terlindung dan juga bayinya dia mempunyai kekebalan. Jadi maksud saya tuh itu manfaatnya kan bagus sekali ya dokter ya di usia-usia itu. Jadi tidak perlu khawatir ya bunda-bunda ini ya. Kalau TDAP adalah vaksin yang aman karena dia virusnya sudah dilemahkan, jadi toksoid, jadi aman diberikan selama kehamilan. Ya. Mungkin biasanya kita pada saat anak-anak ini juga diberikan, tetapi kan karena lifetime-nya tidak panjang, jadi nanti pada saat dia dewasa, remaja, dia hamil, dia diulang kembali. Jadi meskipun ada kesadaran melakukan vaksin ini, boleh nggak sih minta-minta sendiri gitu, maksudnya saya perlu vaksin nih gitu. Nah itu kalau malah inisiatif yang bagus inisiatif menurut saya sendiri. Dari pasien, ibu banyak membaca, sekarang internet banyak, informasi mudah diakses, maka ibu bisa menanyakan kepada dokter yang merawat, apakah sudah mendapat vaksin atau belum, vaksin ini perlu atau tidak, gitu. Jadi kalau misalkan vaksin, biasanya ibu kan akan diberikan surat keterangan vaksin atau dia recordnya, ada recordnya bahwa dia sudah vaksin ini. Kalau misalnya vaksin ini contohnya TDAP sudah diberikan pada saat awal kehamilan, maka tidak perlu diulang lagi. Tapi kalau belum, idealnya diberikan tadi masuk 7 bulan sampai menjelang persalinan. Nah ini kan kayaknya ada beda generasi nih, mungkin zaman dahulu nih biasanya nenek-nenek yang ya ibu yang hamil ini tidak mendapatkan vaksin itu, toh juga kabarnya kan, dulu bayi-bayi aja gitu, nggak ada masalah. Kadang-kadang kan suka bertentangan ya antara generasi sekarang mungkin dengan generasi yang beberapa sebelumnya gitu yang mungkin tidak berkenan dengan vaksin gitu dokter. Iya, jadi kalau yang dulu memang seperti itu Mbak Ellen, mungkin zamannya dulu sebelum vaksin itu masuk belum diperkenalkan memang seperti itu tidak ada vaksin. Oleh karena itu mungkin kematian maternal, kematian perinatal, kematian bayinya juga tinggi. Cukup tinggi. Yang nggak tahu, orang pageblok tiba-tiba meninggal. Mungkin salah satu sebabnya adalah infeksi tidak diketahui ini. Oleh nah, kemudian pemerintah membuat suatu program ya, mass screening. Setiap pasangan sebelum menikah, dia harus suntik TT. Ingat kan, Mbak Ellen dulu suntik TT nggak? Iya. Jadi sebelum menikah dulu nggak boleh daftar ke KUA kalau nggak suntik TT ini. Karena infeksi tetanus tinggi pada waktu itu di Indonesia, sehingga pemerintah membuat suatu program bahwa bagaimana bisa menjaring sebanyak-banyaknya, sehingga kalau mau menikah dia harus TT dulu. Suratnya ini untuk syarat daftar di KUA, kalau nggak ada surat TT nggak ini. Kemudian nggak boleh. Nah kemudian itu kan idealnya kalau dia kemudian segera hamil kan. Ya. Nah pada saat kehamilan diulang
satu kali gitu. Jadi sebenarnya sudah diingatkan dari awal sebelum pernikahan itu karena sangat pentingnya ya, bahkan diprogramkan khusus oleh pemerintah gitu. Jadi mudah-mudahan yang dulu-dulu sudah terhapuskan oleh informasi yang sekarang yang sudah paham tentang informasi kesehatan lebih baik. Nah, kemudian ada vaksinasi apa lagi tadi yang dianjurkan? TDTP tadi ada vaksin. Jadi apa lagi, vaksin dokter? Yang disarankan pada saat kehamilan vaksin itu TDP aja, Mbak Ellen. Tetapi ada vaksin yang ya dilakukan baik enggak baik. Contohnya vaksin influenza. Vaksin influenza. Vaksin influenza. Mm-hmm. Vaksin influenza ini juga tergantung di mana si ibu ini tinggal, sering terjadi endemi influenza atau tidak. Kalau misalnya sering kali terjadi endemi influenza atau ibu ini memang sering kali influenza, maka pada saat hamil boleh divaksin influenza. Oh, jadi ngelihat riwayatnya dulu ya, dokter, itu, ya. Option. Jadi dia kalau memang dia sering riwayatnya sebelum hamil aja dia sering flu, apalagi pada saat hamil dengan daya tahan tubuh yang berubah untuk kehamilannya, maka dia akan mungkin akan lebih sering flu-nya. Atau dia tinggal di suatu daerah tertentu yang sering kali misalkan cuacanya sering kali membuat flu, endemi flu sering, maka flu dianjurkan. Tidak untuk semua ibu ya. Ibu gitu. Ini bisa diberikan pada usia kehamilan berapa saja? Ini ya? Bisa diberikan pada usia kehamilan berapa saja? Ya kalau seperti ini idealnya pada saat awal kehamilan. Karena dia proteksi pada saat ibu itu hamil gitu. Kemudian kalau sudah vaksin ini sebenarnya langsung bekerja atau nunggu waktu berapa lama sih, dokter? Tergantung jenis vaksinnya, Mbak Ellen. Jadi tidak langsung bekerja ya, mungkin tubuh memerlukan waktu untuk mengenali vaksin ini dan membuat tentaranya. Jadi kan vaksin itu seolah-olah kita diberikan, oh ini ada musuh gitu loh. Musuh itu bakteri, virus yang dilemahkan tadi. Sehingga karena oh ada musuh, tubuh kita akan membuat memproduksi tentara untuk melawan musuh ini. Sehingga dia bisa mengenali kalau nanti betulan ada musuh datang, dia sudah siap. Kemarin saya sudah membuat tentara yang untuk mengenali ini. Kalau misalkan ada musuhnya ini, senjatanya ini, tubuh sudah siap. Jadi jadi memang memerlukan waktu. Jadi nggak langsung setelah divaksin tuh langsung siap gitu ya. Bisa mungkin kalau menurut dokter ada penelitian mungkin untuk berfungsinya vaksin. Rata-rata rata-rata sekitar 2-4 minggu ya sesudah sesudah divaksin. Jadi gitu. Memang perlu jarak ya. Jadi barangkali hari pertama kedua dia kok masih perasaan masih nggak mempan, nggak ada perubahan apa-apa gitu. Betul. Mungkin tubuhnya belum memproduksi ini ya. Iya. Terus kemudian vaksin yang lain selain influenza yang conditional tergantung ini adalah contohnya adalah vaksin hepatitis. Vaksin hepatitis, hepatitis A, hepatitis B. Vaksin hepatitis itu diberikan untuk orang-orang yang high risk. Misalnya dia pekerja laboratorium. Iya. Yang dia memeriksa sampel-sampel darah jadi yang dia risk setiap orang pasien, tertularnya tinggi, maka dia dianjurkan vaksin pada saat hamil, hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis B ini dulu masih menjadi kontroversi memang pada saat kehamilan, tetapi dari penelitian ternyata hepatitis B masih aman diberikan pada saat hamil untuk orang-orang yang high risk itu tadi. Jadi tidak semua ibu juga. Tidak ya? Semua ibu juga. Jadi unconditional. Apakah yang sebelumnya pernah terkena hepatitis kemudian harus melakukan vaksin? Nah, kalau sebelumnya bayat, sudah gitu? Pernah terkena hepatitis, maka dia harus melihat statusnya. Kalau ini hepatitis A, biasanya dia tidak ada kekebalan yang lama, sehingga setelah hepatitis A dia bisa terulang hepatitis. Oh, bisa terkena kembali ya. Tetapi kalau hepatitis B, kita harus melihat apakah vaksin dia itu sembuh atau dia menjadi karier atau pembawa. Maka jadi dia harus diperiksa status vaksinnya. Kita periksa hepatitis antigen, antibodinya. Kalau misalnya antigennya masih positif, tidak perlu diberikan vaksin. Antibodinya positif dan titernya tinggi, ini baik, maka dia tidak perlu diberikan vaksin. Tetapi kalau hepatitis B-nya itu yang antigennya, berarti kumannya itu masih berada di dalam tubuh, maka dia akan menjadi karier. Karier itu artinya dia membawa
virus dan dia bisa menularkan ke orang lain. Nah, kalau dia hamil, dia risiko menularkan kepada bayinya. Jadi pada saat nanti bayinya ini lahir, dalam 12 jam pertama dia sudah harus mendapatkan imunoglobulin. Jadi kan bayi baru lahir, tadi dia bilang dia belum punya kekebalan, sebagian ditransfer dari ibunya. Nah, jenis hepatitis itu dia tidak mendapatkan transfer dari ibu, tapi mungkin tidak transfer antigen bisa. Nah, jadi bayi harus diberikan tentara yang sudah jadi. Dalam 12 jam pertama, maka bayinya harus disuntik kekebalan yang sudah jadi, namanya imunoglobulin. Kemudian dia juga diberikan vaksin lagi untuk supaya dia memproduksi sendiri. Baru lahir itu tidak apa-apa ya dokter ya, diberikan vaksin itu ya? Ya, justru harus diberikan kalau cukup misalnya ibunya ya terdeteksi dia mempunyai hepatitis. Nah, ini kalau ibu yang tidak pernah terdeteksi sebelumnya, ini kan agak susah juga ya, barangkali mungkin sekarang standar dokter kandungan mungkin harus mengetahui riwayat. Iya, betul, betul. Jadi ibu ini ya. Jadi karena awareness kita sudah tinggi, orang dulu tidak mau diperiksa darah, diperiksa sekarang itu adalah screening dasar. Jadi untuk ibu hamil ya, wajib ya screening hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C dan HIV. Karena apa, kita bisa mengetahui dan kita bisa mencegah penularan ke bayinya. Iya, sebenarnya tujuannya adalah untuk kebaikannya, untuk mencegah penularan. Ya, jadi barangkali bunda-bunda ada yang merasa takut, khawatir, aduh semakin ketawa nanti semakin kepikiran, tetapi pola pikirnya dirubah ya. Iya, biasanya seperti itu. Kalau ketahuan nanti obatnya ditambahin, nanti disuruh ini itu gitu. Jadi harus sebenarnya mindsetnya ya harus dirubah. Jadi kalau kita mau generasi yang kita lahirkan sehat, betul, baik, kemudian kita harus menjaga supaya bayi ini tidak ketularan. Kita harus penyakit jujur pada tim medis ya, untuk supaya tahu detail tentang bagaimana kondisi kesehatan bunda ya. Karena nanti ini bukan hanya bunda sendiri yang menanggung masalahnya, nanti adik bayinya ini. Betul sekali. Dan kita mewariskan itu ke bayinya. Nah, yang sayang sekali ya. Jadi semakin bunda menyimpan bom ya. Nanti akan kecewa tuh, akan di belakang. Mendingan disampaikan di depan. Tidak usah khawatir. Memang semua kondisi bunda bermacam-macam ya. Faktor penyebab kenapa tertular virus hepatitis atau C itu sudah tidak usah dibahas lagi, tetapi ketika hamil itu memang wajib menceritakan kondisi apa adanya untuk keselamatan atau juga kesehatan janin. Dokter, susah nggak sekarang menggali informasi itu? Barangkali zaman sekarang mungkin orang lebih terbuka ya? Iya, orang lebih terbuka sekarang. Jadi pasien kita jelaskan kenapa kita harus memeriksa ini, kepentingannya apa, biasanya pasien mengerti dan bersedia untuk diperiksa. Dilakukan tes itu karena sudah merasa perlu memang. Iya, betul. Dari pihak keluarga pun juga sudah banyak yang mendukung ya dokter ya? Oke, nah kalau untuk tes lab ini barangkali kekhawatiran awam ya dokter ya? Kalau di tes lab, di satu lab misalnya hasilnya gitu ya, nggak percaya, tes lagi gitu. Itu sebenarnya disarankan nggak sih kita mempunyai beberapa hasil tes dari laboratorium yang berbeda-beda? Kalau gitu misalnya, makanya kenapa sebaiknya kalau kita mempunyai hasil lab, dikonsulkan ke dokter. Jadi ada hasil lab yang, variannya memang seperti ini. Tetapi ada misalkan hasil lab yang tidak sesuai dengan ekspektasi, misalnya klinis dan ini yang nggak sesuai, maka dokter biasanya menyarankan untuk cross check dengan lab lain. Tetapi kalau misalkan masih dalam range-nya, ya tidak, Mbak Ellen. Kalau misalnya kita memeriksa suatu penyakit, kenapa orangnya klinisnya baik, tidak ada tanda-tanda perdarahan, kenapa trombositnya terbaca sangat rendah, apakah memang itu betul atau tidak, kita menyarankan untuk mengulang labnya di tempat yang sama di waktu yang berbeda atau di lab lain gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu tergantung ini ya, kondisi ibu juga pasti hasil dari konsultasi apakah perlu diulang atau tidak. Kalau tapi nggak apa juga sih kalau misalnya pengen banget tapi sayang buang-buang uang ya dokter ya, karena tes seperti itu juga sebenarnya nggak terlalu ini ya, butuh biaya juga ya dokter. Iya, baik kalau gitu nanti kita lanjutkan kembali ya dokter. Ayah bunda serta keluarga tercinta, kalau Anda ingin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan vaksinasi apa yang harus diberikan kepada ibu hamil dan juga bagaimana kondisi ibu hamil yang dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi, silakan Anda bisa menanyakan kepada Dr. Ernawati Darmawan, SPOG Konsultan, malam hari ini dalam acara Plong Apa Kata Dokter. Sebelum kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita malam hari ini, Anda simak dulu yang berikut ini. Rabu malam di Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur,
pukul 20 WIB. Plong, tokoh kita. Para publik figur dan berbagai kalangan akan membeberkan kisah sukses dan keberhasilan di bidangnya. Pemirsa bisa pula berbagi pengalaman dan berinteraksi dengannya. Pukul 21 WIB, Music for You, genre dangdut dan Melayu. Beragam lagu-lagu bergenre dangdut dan Melayu bisa Anda request dan pilih dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang penuh canda. Nonton ya. Kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica, merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan. Ya. Jangkrik. Jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Ya, Plong apa kata dokter masih Anda ikuti malam hari ini dengan tema vaksin pada ibu hamil. Acara ini merupakan persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Saya Ellen Pratiwi masih bersama Dr. Ernawati Darmawan, SPOG Konsultan, membahas tentang vaksin pada ibu hamil. Nah, kalau bunda-bunda atau juga calon bunda ingin menanyakan berkaitan dengan tema kami, silakan. Kami menerima telepon Anda di 031-5678-216. Sekali lagi 031-5678-216. Sampai dengan jam 9 malam nanti. Kita lanjutkan kembali ya ngobrol-ngobrol kita malam hari ini, Dr. Erna. Ya, tadi sudah beberapa vaksin yang disampaikan ya, yang aman dan juga malah dianjurkan untuk ibu hamil, seperti DTP dan juga vaksin influenza, juga hepatitis A atau B ya tadi ya. Nah, sekarang ada lagi nggak sih vaksin yang lainnya, dokter? Nah, ini ada lagi, Mbak Ellen, vaksin yang boleh diberikan pada ibu hamil bila dia mempunyai risiko. Contohnya ibu hamil yang akan bepergian, ya akan traveling ke tempat-tempat yang risiko ketularan penyakit itu tinggi, misalnya ketularan meningitis. Jadi vaksin meningokokus boleh diberikan pada saat hamil akan bepergian, traveling itu ya. Inactivate. Sampai bulan keberapa kehamilan yang dianjurkan? Kadang-kadang traveling juga nggak boleh, usia kandungan yang berapa sih dokter yang sebetulnya? Aman-aman aja. Karena ya, di pesawat juga tenang ya, kan ya. Yang nggak boleh itu kalau sudah menjelang melahirkan itu nggak boleh. Khawatirnya persalinan di pesawat. Iya. Okay. Jadi kalau pneumokokus sebetulnya masih boleh. Asalkan kita melihat risk and benefit-nya. Resikonya misalnya jauh lebih rendah daripada kalau kita berikan resikonya. Maka resiko ibu itu ketularan lebih tinggi daripada nggak diberikan. Nah, maka kita berikan. Tetapi kalau misalkan ibunya nggak mau bepergian dan dia nggak ada risk factor untuk ketularan, ya nggak tidak terlalu diperlukan ya. Untuk bepergian ke Indonesia sendiri kan nggak ada masalah ya, dokter ya? Nggak. Oh ya, yang ke luar negeri biasanya ya. Iya. Dan itu biasanya kan syarat dari negara tersebut juga kan untuk vaksin itu, atau ada nggak sih yang seperti itu? Iya, kalau misalnya beribadah untuk, misalnya kayak umroh gitu ya. Kalau kayak umroh itu kan risiko meningitis seperti itu kan tinggi karena banyak orang kan di sana berkumpul. Nah, itu salah satu yang disarankan. Ya. Baik, kemudian apalagi dokter yang perlu diketahui oleh bunda-bunda ini? Vaksin yang nggak boleh baru-baru ini kan pemerintah mengeluarkan program vaksin untuk rubella ya, yang untuk anak-anak SD. Mungkin sebulan yang lalu ya. Ada isu itu ya, dokter ya? Jadi semua anak SD, isu adalah semua anak-anak harus diberikan vaksin rubella karena untuk mencegah itu, karena ibu hamil risiko tertular sehingga ibu hamil harus divaksin. Berita yang beredar kan seperti itu. Jadi semua ibu hamil berbondong-bondong minta vaksin rubella. Sempet ya waktu itu. Iya. Padahal rubella tidak boleh diberikan pada saat hamil. Jadi rubella itu diberikan untuk anak-anaknya. Jadi untuk anak-anaknya. Dikhawatirkan ibu hamilnya tertular. Jadi kalau misalkan ada anak yang dia menderita rubella, maka
dia bisa menulari ibu hamil. Kalau ibu hamil ketularan, maka ibu hamil bisa rubella itu bisa menyebabkan suatu kelainan bawaan pada bayinya. Nah, tetapi tidak boleh diberikan pada saat kehamilan gitu. Jadi vaksin rubella itu ada vaksin rubella saja, bisa juga MMR, mumps measles rubella. Mumps measles rubella itu biasanya diberikan untuk anak-anak. Nah, makanya kemarin anak-anak diulang vaksinnya. Nah, untuk ibu hamil, kalau dia tidak hamil, sebelum hamil, maka dia boleh diberikan vaksin MMR ini. Nah, vaksin MMR ini sebaiknya diberikan sebelum kehamilan, dan setelah diberikan vaksin, ibu tidak boleh hamil dulu selama 4 minggu atau 1 bulan. Jadi, kenapa nggak boleh selama 1 bulan tadi, pertanyaan Mbak Ellen yang lalu, bahwa vaksin itu kan masih dia virus aktif yang aktif, jadi mempersiapkan pasukannya virusnya itu baru akan bekerja dan inaktif pada waktu 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu ibu dilarang untuk hamil dulu. Jadi setelah 1 bulan vaksin baru dilarang. Ya pertimbangannya memang vaksin ini memang lebih efektif pada orang yang tidak hamil gitu mungkin. Iya. Jadi sebaiknya vaksin ini kan diberikan sebelum kehamilan. Nah, setelah vaksin ini setelah diberikan, maka tubuh akan membuat kekebalan tadi dan bisa dicekkan bagaimana status imunitas ibu terhadap rubella ini. Jadi tes pada, lab lagi ya, lagi pada saat hamil diberikan pemeriksaan imunoglobulinnya IgG dan IgM, imunoglobulin G dan imunoglobulin M yang untuk mendeteksi apakah ibu punya kekebalan terhadap rubella ini. Iya, baik, sebelum kita lanjutkan kita bersama penelpon dulu ya, dokter. Okay. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam, dengan Bapak siapa? Saya Pak Frans. Pak Frans, baik, pertanyaannya Pak Frans. Ini mohon maaf kalau mungkin topiknya agak sedikit melenceng. Tentang apa kira-kira Pak Frans? Ini kan pertimbangan saya dalam memilih pasangan hidup. Nah, itu ibu bisa memberikan semacam panduan. Saya kira saya sebenarnya khawatir kalau misalnya menikah dengan pasangan yang keliru sehingga bisa menurun pada anak-anak genetik dari bayi tersebut gitu. Yang maksud ini saya pernah dengar itu kan istilahnya kanker darah ya, thalassemia. Nah, itu apa bisa divaksin atau bagaimana gitu? Baik. Ya. Jadi mohon petunjuknya. Sepertinya bukan memilih pasangan ya Pak, tapi untuk mengantisipasi ini ya kesehatan pasangan. Iya, baik Pak Frans. Dokter bisa menangkap pertanyaan dari Pak Frans ya. Baik Pak Frans, ada lagi yang mau ditanyakan atau Bapak langsung mendengarkan lewat televisi? Iya, saya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih, selamat malam Pak Frans. Ini memang sudah mulai tren ya sekarang, mungkin dokter sepertinya screening pernikah barangkali diharapkan oleh Pak Frans. Gimana jadi dokter? Jadi pertanyaannya Pak Frans tadi supaya tidak salah memilih pasangan yang tidak terkena thalassemia. Jadi kalau thalassemia itu adalah suatu penyakit genetik. Jadi dia diturunkan dari ibu itu mempunyai suatu genetik. Genetik thalassemia. Nah, biasanya thalassemia itu autosomal resesif ya. Jadi dia akan muncul kalau dia ketemu dia mempunyai gen thalassemia yang sama-sama akhirnya ketemu, kemudian dia bisa ketular. Bukan ketularan ya, dia akan diturunkan, akan menurun. Jadi pertanyaannya Pak Frans tadi, bagaimana mengenali thalassemia? Berarti kalau thalassemia itu ada thalassemia minor dan thalassemia mayor. Kalau thalassemia mayor berarti gennya yang dominan ketemu dominan, maka dia sangat namanya thalassemia mayor, maka gejalanya akan sangat nampak. Jadi pasien itu akan seringkali anemi, bolak-balik transfusi. Dia biasanya dari kecil dia seringkali anemi dan dalam waktu mungkin hampir 1 bulan sekali dia harus transfusi darah. Itu nampak ya, maksudnya karena butuh perawatan terus ya dokter? Iya betul, itu thalassemia mayor. Kalau thalassemia minor kadang-kadang tidak nampak, dan mungkin nampak pada saat dia setelah usia dewasa, mungkin kadang-kadang dia perlu transfusi, tapi ritmenya jauh-jauh lebih ringan daripada yang thalassemia mayor. Nah, bagaimana mengenali orang yang punya thalassemia mayor dan thalassemia minor ini?
sebetulnya ya pemeriksaan darah, jadi prenatal screening. Jadi sebelum hamil, kenapa pasien itu harus diperiksakan darahnya, dari riwayatnya sering transfusi, sering anemi, maka dia perlu diperiksakan apakah dia mempunyai talasemia atau tidak. Nah, kalau pasien ini mempunyai talasemia, maka disarankan tidak menikah dengan orang yang juga mempunyai gen talasemia, karena nanti kalau talasemianya ketemu, maka dia jadi dominan, jadi dia dari talasemia mayor, maka dia akan, bayinya ya akan ini. Ikut ya. Nah, seperti pertanyaannya Pak Flans tadi, maka itu namanya prenatal screening ya, sebelum menikah konsultasi dulu. Dan kalau misalkan ada ya mungkin tidak jadi, kalau misalnya sama-sama mempunyai gen talasemia, jadi jangan menikah sesama talasemia. Oleh karena itu, kenapa pernikahan saudara tidak dianjurkan? Salah satunya seperti ini, kalau saudara kan dia masih mempunyai hubungan. Nah, talasemia tadi, Pak Frans tadi menanyakan apakah talasemia itu bisa divaksin. Betul, apakah ada vaksinnya, dokter? Tidak ada, tidak bisa, karena itu bukan suatu penyakit infeksi yang ditularkan, tetapi suatu penyakit genetik itu, suatu kelainan genetik ya, jadi tidak bisa divaksin. Ya, pencegahannya kalau dia mempunyai talasemia, maka calon suami harus yang tidak punya talasemia. Iya, dan betul. Itu akan aman ya, maksudnya sepanjang suami pasangan itu tidak sama-sama talasemia, apakah itu masih bisa potensi menurun, dokter? Bisa, kalau masih misalkan bisa, talasemia ya? Sama-sama talasemianya, maka resikonya akan besar. Tapi kalau misalnya suaminya salah tidak, satunya tidak, maka resiko anaknya akan talasemia kecil, mungkin talasemia minor, nggak muncul, hanya dia mendapatkan dari salah satu saja kan. Jadi dia, tapi juga nanti hati-hati, anak ini juga ketika akan menikah juga warning lagi gitu ya. Betul. Aduh, kayaknya harus memutuskan cinta, tapi ya itu yang terbaik ya. betul Mbak Ellen, jadi ini generasi yang terbaik. Sekalian juga mungkin bisa disampaikan, dokter, karena screening pranikah ini juga penting untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan pasangan sebelumnya. Memang kesannya kayak tega gitu ya, jadi tahu betul ini kondisi misalnya apakah terkena ada virus-virus di tubuh pasangan, calon pasangan ini ya. Tapi kan itu ketika diketahui kan bisa disembuhkan atau ada proses penyembuhan itu, karena itu kan sebelum pernikahan sebaiknya ada screening pranikah itu. Silakan, dokter. Ya, jadi kalau vaksin itu adalah untuk penyakit infeksi yang bisa dicegah. Iya, itu yang perlu dipahami ya, Pak ya. Jadi kalau talasemia bukan, kalau penyakit genetik tidak bisa. Baik. Dengan vaksin. Iya. Tapi metode untuk mencegah penularan atau mencegah menurunnya penyakit genetik adalah menghindari menikah dengan seseorang yang mempunyai resiko untuk mempunyai kelainan genetik tadi. Salah satunya adalah misalnya contohnya talasemia. Ada lagi mungkin, dokter, yang perlu diwaspadai? Yang paling sering itu kelainan darah. Banyak sekali yang lainnya, Mbak Ellen, tapi trait yang biasanya di Asia itu talasemia lebih sering muncul ya. Iya, betul. Resus-resus itu, dokter? Resus juga, resus itu juga ini ya, bisa bisa menurun ya. Dia menurun. Kalau misalnya ibunya resus negatif, kemudian dia menikah dengan suami resus positif, itu tidak apa-apa baginya, yang dia akan ini pada saat hamil dia harus dipersiapkan ibu ini supaya tidak menjadi ini. Kalau resus sih tidak terlalu, karena kita mempunyai ini ya, kita bisa mengendalikan maksudnya pada saat ini. Kalau suaminya resus negatif, sama-sama resus negatif sih tidak ada masalah ya. Tidak ini seperti talasemia. Baik, tes-tes sebelum pernikahan itu apa saja yang dianjurkan, dokter, dan juga vaksin-vaksin tadi kan TT ya. Mungkin ada lagi yang dianjurkan untuk jadi pasangan yang sebelum menikah ini untuk persiapan, dokter. Ya. Jadi pada saat sebelum menikah, maka sebaiknya dia prenatal screening tadi kan. Apa aja itu screening biasanya? Dia periksa. Misalnya contohnya kekebalan terhadap rubella tadi. Kemudian kekebalan terhadap rubella, terhadap misalnya kalau misalkan memungkinkan toksorubella, kemudian juga hepatitis perlu dicek juga ya. Kemudian HIV juga, karena kalau misalkan ini pasangan yang sudah diobati, maka dia bisa hamil yang sehat, yang tidak menularkan ke bayinya. Nah, kalau rubella tadi sudah mempunyai kekebalan, maka dia tidak perlu divaksin MMR lagi, nggak perlu. Nah, kalau pasangan ini setelah kita periksa di prenatal screening tadi, dari pemeriksaan darah, dia belum mempunyai kekebalan, maka sebaiknya divaksin dulu, dan kehamilannya ditunda dulu. Paling enggak ditunda minimal 4
4 minggu atau 1 bulan baru dia boleh merencanakan kehamilan. Screening ini apa hanya untuk calon pengantin wanita atau calon pengantin pria juga perlu, dokter? Sebetulnya yang paling ini adalah yang pengantin wanita, tetapi pengantin pria juga harus diperiksa. Mm-hmm. Contohnya yang satunya talasemia tadi. Mm-hmm. Supaya tahu ya, dokter. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Dan juga kalau suaminya juga misalkan hepatitis, kalau rubella sih tidak menular lewat hubungan seksual ya, tapi mm-hmm. kalau misalnya hepatitis kemudian HIV itu kan penular lewat hubungan seksual. Kalau suami juga menderita itu, istri enggak, dan dia akan bisa menularkan ke istrinya. Mm-hmm. Jadi istri harus vaksin dulu mm-hmm. supaya dia tidak ketularan. Mm-hmm. Jadi supaya tidak putus cinta tadi, Mbak Ellen. Jadi harus ada siasatnya. Dia siasatnya. Dia periksa, kemudian harus ada sesuatu yang bisa dilakukan. Baik, jadi kesadarannya harus dua pihak ya, untuk calon-calon pengantin atau juga ayah bunda untuk putra-putrinya ya, barangkali yang mau menikah ini. Jadi tidak hanya perempuan saja yang perlu di screening, tetapi juga calon mempelai putranya juga diperlukan, karena siapa tahu memang ada kondisi-kondisi khusus yang nanti bisa ditularkan ke istrinya, begitu ya. Baik, gitu. Baik, Pak Frans, mudah-mudahan cukup menjawab apa tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Erna. Sekarang kita bersama penelpon kembali. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Inggi, dengan siapa ini? Ibu Siswati, baik, terima kasih ya. Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, ini dok, saya kan habis operasi polip uteri. Ya. Halo. Iya, ya, silakan ya. Ibu. Ya, katanya dokter gigi tuh Al Irsa katanya suruh vaksin biar nggak kena kanker serviks gitu. Oh. Ya, ya. Ya. Ibu sudah melakukan vaksin belum ya? Belum. Oh, ini iya. Adanya di mana ya, di rumah sakit mana-mana belum ada itu. Ya, ya.